Keluarga besar Dit Intelkam Polda Jambi Sabtu pagi menggelar family gathering. Berbagai perlombaan serta ratusan hadiah memeriahkan acara dalam rangka evaluasi kinerja satu tahun tersebut. Direktorat Intelijen dan Keamanan Dir Intelkam Polda Jambi menggelar family gathering di tempat wisata Kampung Rajo. Acara berlangsung Sabtu pagi yang dihadiri Direktur Intelkam Polda Jambi Kombes Pol Lilik Aprianto. Acara dihadiri seluruh keluarga besar Dit Intel Polda Jambi, digelar berbagai macam rangkaian kegiatan seperti jalan santai, lomba bakiak, lomba memindahkan belut, joget balon hingga pemberian berbagai hadiah kejutan. Dalam kegiatan ini, Dir Intelkam Polda Jambi Kombes Pol Lilik Aprianto juga menyerahkan sejumlah hadiah kepada personil berprestasi selama satu tahun terakhir. Dir Intelkam Polda Jambi Kombes Pol Lilik Aprianto mengatakan, kegiatan family gathering yang dilaksanakan rutin setiap tahun tersebut bertujuan untuk saling memperkuat tali silaturahmi dan mengevaluasi hasil kinerja satu tahun kebelakang. Sabtu 2 Februari, kita jajaran Direktorat Intelijen bersama para perwirawan sesepuh intel mengadakan family gathering dengan tujuan kita mempererat tali silaturahmi antara anggota dan keluarganya, sekaligus berdoa evaluasi terhadap tahun 2018 dan kita juga berharap 2019 lebih baik lagi. Ini rutin, Pak? Nanti setahun sekali sekaligus melepas anggota yang senior. Asar Petahani, Jek TV, melaporkan.